Ini ada 3 bungkus. Amin. Hah? Nah, boleh. Assalamualaikum, saya Ito. Selamat bertemu kembali. Nama Ambo Bangmi. Jadi untuk vlog projek Jumaat kali ni, Bangmi nak pergi agihkan makanan kepada apa orang-orang susah lah di sekitar kawasan Bangmi ni. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita bergerak. So alhamdulillah, sekarang ni Bangmi sedang berada di shop lot area Tesco. Lepas tu Petronas sebelah MR tu. Macam biasalah, setiap Jumaat Bangmi akan menuju ke apa? Nasi Lemak Saleha untuk ambil makanan di sana. Kemudian akan diagihkanlah kepada, macam minggu ni Bangmi nak bagi dekat orang susah. Jadi Bangmi akan cari orang susah lah, sebab minggu lepas kita dah bagi dekat rider-rider kan. Jadi minggu ni kita cari orang susah lah. So inilah kedai dia. Ini Tesco. Ini Nasi Lemak Saleha. So alhamdulillah, Abang Mi dah ambil nasi lemak Abang Mi. Ini ada 9 pack dalam bag, 3. Lepas tu ni 8. Total 20 pack lah semuanya. Jadi masa untuk kita pergi agihkan lah kita punya nasi lemak ni. So alhamdulillah, ni kita dah gantung dekat basikal sebahagian kita dah masuk beg. Lepas tu hari ni Bami ingat Bami nak pergi bergerak ke apa, Maluri lah, cari orang di kawasan sana untuk kita agih-agihkan kita punya nasi lemak ni. So macam biasalah, Bami nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada apa, Puan Saleha, kerana telah sponsor kita Nasi Lemak Saleha. Masih ada lauk lagi. Semoga perniagaan apa, Nasi Lemak Saleha terus berkembang maju lah. Amin. So jom kita teruskan misi kita mencari orang. Hai Aunty, ni ada orang belanja makan. Sama-sama. Ada kawan lagi. Okay. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ada orang belanja makan. Sama. Ada kawan lagi? Ada. Okey, tak apa. Terima kasih ya. Ya, ada orang belanja makan. Assalamualaikum. Ada orang belanja makan bang? Ha? Ada orang belanja makan? Oh, apa dia? Ada Nasi Lemak Saleha. Oh, ada okay, berapa orang? Seorang je. Seorang je. Ada pakcik tu. Tolong bagi kat dia. Oh, okay.
Terima kasih ya. Terima kasih sama. Ada siak ke dalam? Tanya. Terima kasih. Sini dah boleh semain lah. Ya. Ha? Sini limit dia berapa orang? 50. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak belanja sarapan. Oh, yeah. Berapa? Yeah. Dua orang? Ah, dua. Okay, saya banyak. Sama. Sini ada pelajar? Sekarang tengah cuti ke tengah belajar ni? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak belanja sarapan. Alhamdulillah. Baru sarapan. Saya ada 3 bungkus. Amin. Ha? Ah, boleh. Tapi saya ada kerja sikit. Assalamualaikum. Saya ada nak bagi makanan ni. Ada kawan lagi? Seorang? Ah? Akak seorang je? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada nak belanja makanan. Ha? Saja pusing-pusing. Sama. 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 Masih makan? Sama. Oh, kawan. Dia tak nak. Terima kasih. Tu nama ustaz tu apa? Ustaz. Thank you.
Assalamualaikum. 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 Saya ada nak hantar barang keperluan sikit. Kat ni dulu. Sama, moga dipermudahkan segala urusan. So alhamdulillah, sekarang ni bang ni baru sampai rumah. Tengok berpeluh ni, agak sedikit letih lah. Tadi kita lepas kita hantar bantuan apa, lepas kita agihkan makanan, lepas tu bang ni ada dapat panggilan daripada sahabat bang ni untuk minta tolong bagi hantar bantuan lah kepada ada seorang ni, dia memerlukan lah. Jadi tadi kita dah hantar, jadi macam biasalah. Sebelum Bami tutup video ni, Bami nak minta tolong untuk korang subscribe channel Bami ni supaya lebih berkembang. Lepas tu sama-sama lah kita doakan semoga perniagaan Nasi Lemak Salihah terus maju jaya. Dan Bami secara personal nak ucapkan terima kasih kerana telah sponsor Bami untuk apa buat konten ni. Jadi kalau korang ada apa-apa cadangan ke, boleh tinggalkan di ruangan komen. Sehingga kita berjumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.